Lapar aja aku ya kan, Kedan. Berasa bareng tuh kita. Majang. Mangan jolo. Assalamualaikum Kedan. Wis, Kedan. Wih, Kedan. Alhamdulillah hari ini kita dengan Kedan Gunung Sihan ini lagi di berziarah Kedan di Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini tahun ini kalian. Jadi Masjid Quba ini Kedan ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Kedan. Dan ini merupakan masjid sejarah dalam Islam pertama Kedan ya kan. Waduh, alhamdulillah kali Kedan apa Kedan bisa sampai kemari Kedan ya kan. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki kita ya kan, dimudahkan, dilancarkan, diberi kesehatan dan disegerakan biar bisa datang ke tempat ini untuk ibadah Kedan ya kan. Amin, amin ya robbal alamin. Itulah kita tengok ke dalam ya Kedan ya, bagaimana di dalamnya Masjid Quba ini ya kan, biar kalian penasaran Kedan ya. Yuk kita ke dalam ya. Kita ke dalam Kedan ya. Mana kita nih? Oh. Yuk Kedan, yuk. Ini Kedan nih, ini ada abang apa aku lupa, satu kamar aku lupa namanya, siapa nama aku bang? Abang Hafiz Nasution, maaf ya bang, aku lupa aku bang. Ini bapak nih pak, apa kabar pak? Oh ini Halidin ini. Pak Halidin pak ya? Halidin ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Wih bang Ahmad, ini Kedan sekamar aku nih Kedan, bang Ahmad nih. Kami sama nih bersama bang Ahmad nih, sehat bang? Sehat bang, alhamdulillah. Abang keren kali bang, betul bang, macam pokalis jambur abang bang. Hari kita jalan ini bang ya ke Masjid Quba ya bang ya. Alhamdulillah, mantap bang Ahmad, mantap. Ini lagi ini Kedan, Mitun Cakraboti Kedan. Subang Indra. Ini bang Indra nih, Kedan satu kamar juga deh Kedan ya, karena kami sama berangkat juga nih Kedan. Kita hari ini ziarah ya bang ya. Ziarah ya. Masjid Quba ya. Oke, kita ziarah ibadah ya. Oke, siap. Yuk Kedan yuk. Dadah bang. Bye. Eh bang, mana sini kok? Sana kok, sana batu ini mau ziarah. Mau aja yuk. Kita ke dalam Kedan ya. Yuk, menganjelo. Nah, Kedan, ini adalah mimbar nih Kedan di bagian depan dari Masjid Quba. Itu tempatnya imam Kedan ya kan, di depan itu tuh, subhanallah. Nah Kedan jejak, jadi tadi itu tadi yang namanya kita kunjungi atau kita tadi berziarah Kedan di Masjid Quba ya kan. Jadi nanti tetap kalian ikutin lagi, aku kemana-mana aja nih selama di Tanah Suci, di Madinah, ya Kedan, di Mekah, dan di Jeddah nantinya, insya Allah sampai kembali pulang ke Indonesia, Kedan, ya kan. Mangan jolo. Kedan jejak, ini perjalanan jalan-jalan berikutnya, Kedan, selama di kota Madinah. Ini banyak yang apa nih, nanya aku nih, om, kok nggak pakai ini om, pakai sarung merah, pakai peci merah, ya kan, om. Aduh Kedan, ini aku minta maaf karena memang ini posisi memang lagi ibadah, jam ibadah Kedan. Oh, om Madinah. Om Madinah. Ansari. Madinah, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ansari. Kedan. Ini ada Om Ansari. Nama Om Ansari. Ayo, where are you from? I'm from Indonesia. Indonesia. Iya, Om Sarung. Om Sarung. Iya. Om Sarung. Nama saya Om Sarung. Very good. Terima kasih. Sugron. Assalamualaikum. Nah, Kedan. Kau ada tadi kan? Kedan. Kedan di sini baru kenal tadi Kedan ya kan. Aduh. Nah, Kedan. Di sini cuaca Kedan lagi dingin-dingin nih Kedan. Mantap kali, enak kali Kedan. Enak kali.
Jadi kan ini sekarang ini di belakangku nih kan, ini ada bukit-bukit atau jabal. Ini saat ini aku di Jabal Magnet kan ya, Jabal Magnet. Di sini di Jabal Magnet ini kan, ini bus kan atau mobil tanpa didukung mesin, dia bisa jalan sendiri kan ya kan. Dia lari itu sekitar 100 km sampai dengan 120 km/jam katanya kan. Wuh. Mantap kan ya kan. Jadi kok enggak usah didukung mesin. Jalan gitu kan, sampai Medan bisa tuh kan Kedan. Ya nggak bisa lah ya kan, mana bisa Kedan ya kan. Hanya di daerah sini aja Kedan. Karena efek magnetnya di sini tuh ini Kedan, ini kuat Kedan. Sangat kuat Kedan. Nah Kedan, ini ada di sini ada kulineran es krim nih Kedan. Es krim di sini Kedan tuh, kalau beli es krim di sini harganya 10 rial Kedan. Main kan Kedan? Mayan Kedan ya kan. Nah ini Kedan, di sini banyak yang jualan baju Kedan ya kan. Ada pernak-pernik, aku bilang Kedan. Nah ini Kedan, nih bukit tuh Kedan. Bukit Jabal Magnet Kedan, Jabal Magnet. Waduh, subhanallah, masya Allah, luar biasa Kedan ya. Nah, itu di dikelilingi perbukitan nih Kedan. Nah, tuh Kedan. Tuh Kedan. Nah, nih Kedan ya kan. Lasin Kedan. Nah, tuh. Kalian mau kemana? Mau kemana? Nanti nyasar kalian. Nggak usah sosokan lah. Nggak usah sosokan. Nanti hilang. Kalian kira rumah kalian dekat dari sini? Google Map ada. Pakai kalian Google Map tuh, kok bisa nyampe kalian? Nggak usah bertingkah kalian ya. Bukan daerah kalian. Buat apa aja Kedan? Buat apa? Buat marah. Jangan lasak. Dikasih tahu aku tawa, melawan aja Kedan, biar aja banter tuh. Kita tengok lagi Kedan ya kan. Kita tengok lagi nih di sini, di sekitar sini apa aja Kedan ya kan. Ini ada banyak yang jualan juga Kedan di sini. Nih ya, kita tengok Kedan ya. Untuk saat ini aku masih bisa ngeplok dulu Kedan ya, maaf ya Kedan. Tuh ada jual-jual baju Kedan tuh, jual baju situ Kedan. Ini ada pernak-pernik sini Kedan, ada tasbih Kedan, ada macam-macam ya. Nah, ini ada coklat Kedan. Ini coklat Kedan. Ini coklat. Coklat. Nah, itu yang jual coklat Kedan ya kan. Kita tengok lagi. Nah, ini ada jual lagi nih tasbih nih Kedan di sini. 15. Tuh. Pernak-pernik sini Kedan. Macam jual di sini Kedan. Tuh. Banyak kirannya kan, luar biasa. Nah ada Kak Nisa juga tuh. Tiba-tiba ada muncul tuh, namanya Kak Nisa tuh. Tiba-tiba muncul kan. Dari mana Kak Nisa? Kok baru nongol Kak Nisa? Keliling-keliling yang jamaah ya. Alhamdulillah. Ini apa nih, Kedan apa? Tadi bilang, very good. Tahu aja si abangnya kalau Kak Nisa ini very good udah Kedan ya kan. Habibie. Nih bang apa tadi? Aku lupa namanya Bang Bang, Pak. Nama? Iya, nama. Name? Farghali. Oh, Farghali. Bang Farghali ini, Bang Farghali. Syukur. Alhamdulillah, subhanallah, Kedan. Nah, selain itu, Kedan, di sini. Kalau kalian yang mau naik unta, Kedan. Di sini juga kalian mau naik unta, nih, Kedan. Yang mau ngerasain kayak mana rasanya naik unta. Bisa nih, di sini, Kedan. Ini ada juga pedagang-pedagang di jalan untuk kaki lima Kedan, aku bilang kan. Ini Kedan nih. So, ada jual kacang-kacangan. Kan Kedan. So, nah, ini juga Jabal Magnet Kedan, dikelilingi dengan bukit. Nah, ini Kedan. Di bagian yang mau naik unta, kalian bisa kemarin ngerasain kayak mana rasanya naik unta Kedan nih. Nah, ini Kedan. Aduh, mesra kali ya, Bu ya, sama Bapak ya. Tuh, Kedan tua. Asik, mesra. Gitulah, Pak, Bu, ya kan. Jangan berantem, akur-akur. Mesra ya, Pak. Tahu aja Bapak, jangan ambil hati Ibu ya. Ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ya, Pak, akur-akur sama Ibu ya, Pak. Ya, jangan berantem, Pak. Gitu kan bagus, Pak. Di sini naik unta Pak, sampai rumah nanti sana Pak, sampai Indonesia naik darah ya Pak ya. Ya. Aduh, mudah-mudahan sehat Bapak sama Ibunya ya. Amin. Nah, Kedan, jadi di sekitar Jabal Magnet itu seperti inilah kondisinya Kedan ya kan. Jadi kalau kalian belum pernah kemari, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya.
dimudahkan keadaannya kan, diberi kesehatan dan dapat beribadah di kota suci Madinah dan Mekah keadaan. Coba nah, medan dan magnetnya bagaimana menarik terus ini yang berarti di sini. Oke kan, kita buktiin ya. Tadi gue bilang kan di sini tuh jabal apa magnetnya tuh kuat. Jadi bus tanpa hidup mesinnya kan ini bisa berjalan dengan sendirinya. Kita mau tengok, aku mau tengok nih berapa kilometer dia kedannya kan. Kita tengok kedannya. Kita buktiin. Kita mau tengok. Kita mau tengok guys. Ini depan kalau ini. Nah, ini mobil berhenti nih kedan. Iya, tegas kebersihan. Ya ini Bapak Ibu, tidak digas. Nah, tuh. Tidak digas. Tidak digas. Ini personilnya netral. Personil yang netral. Driver perlu beri ilusan. Tuh. Tuh. Hidup asinya ada ini. Tuh, ya. Ya, nggak nampak, Pak. Itu kaki-kaki, Ustaz. Ini, berdiri, Pak. Ya. Ya. Mungkin itu aja. Ini kedar. Oh. Ya. Dia pakai itu, satu pengaman, Pak. Tanpa digas. Tanpa digas, ya, kan? Tanpa digas, Pak. Ini jalan sendiri, kedarnya, ya. Hari awal, ya. Kecepatannya 50 km per jam. 50 km per jam. 50 km per jam. Naik ke 55 km per jam. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang, ya, 60 km per jam. Tanpa digas. Ini tanpa digas. Kalau memang penasaran, boleh kita lihat. Rasa mesinnya, Pak. Ya? Aku saksi, Pak. Nggak mungkin bohong, kan, Pak? Iya, terasa, Pak. Terus, ya, okay, dia di depan juga, Pak. Pakai lampu hazard. Dia nggak digas juga, itu. So. Di depan, Pak. Ada mobil di depan. Jadi mobil depan juga pakai lampu aja tanpa digas. Tanpa digas. Itu yang kemarin begitu juga, Ustaz. Gimana, Pak? Yang kemarin kalau yang kemarin itu berat. Berat ya? Kalau yang datang sana berat. Dia ketarik. Kalau yang pulang ini didorong. Iya. Nah, kalau yang datang harus gas kencang. Iya, agak keras deh, Pak. Kilometernya sudah 80. Sekarang 80 km per jam. Iya, Pak, ini memang agak turun Pak Mandai. Tapi nanti kalau sudah melewati medan magnet, walaupun turun dia, kecepatannya berkurang. Nanti ada batas medan magnetnya di depan, Pak. Tapi kalau mati mesinnya, jalan. Tetap jalan. Tetap jalan. Tetap jalan. Mati mesinnya tetap jalan. Ini kita sama kita bersama bisa. Dengan Pak Ustaz ya, kita ini, ya. Ini, Pak. Tuh. Posisi personelnya N. Tuh. Posisi personelnya N. Netral. Netral ya. Kecepatan sekarang 85 km per jam. Betul ya. Okay. Wow. Asik. 90 km per jam. Cuma main rem aja sekarang nih, kan ada mobil. Mobil di depan. Ya. Ini enggak. Jadi ini keadaan ini betul-betul tanpa hidup mesin ya, keadaan ya. Benar-benar daya kuatnya magnet, medan magnet di tempat ini untuk mendorong bus ini keadaan. Masya Allah, Masya Allah. Bagus. Hmm. Bang, bagus ya. Bagus. Bagus, keren. Indonesia. Indonesia bagus. Bagus. Alhamdulillah. Ini ada pagar besi. Ini batas terakhir medan magnetnya. Oh, ya, jadi batas pagar besi itu batas terakhir medan magnet ya, Pak Ustaz ya. Walaupun jalannya menurun, ya, tapi kecepatannya nanti berkurang. Oh. Ini yang landai. Ya, ini batas yang terakhir. Ya, ini batas pintu gerbang besi ini. Oh, ini batasnya ya. Jadi kan ini batas medan magnetnya kita, jadi semakin dia ya, semakin jauh, semakin berkurang ya. Oh ya. 80. Jadi semakin berkurang. Nah, kedan. Jadi tadi untuk speedometernya, kedan kecepatannya tadi sampai tadi di 95 km per jam, kedan. Mungkin tadi kalau nggak ada mobil itu atau motor, aku bilang kedannya kan, itu pasti lebih dari 95, kedan. Itu sudah kita buktikan ya, dan ternyata benar, kedan benar. Terima kasih abang driver, terima kasih ya Pak Ustaz. Oke, aku kembali ke bangku aku lagi kedan ya kan. Tuh. Sehat-sehat buat jamaah-jamaah dari Al Mukhtar. Semoga diberikan kelancaran terus, kemurahan rezeki, kesehatan dan kemudahan. Untuk kita nantinya di kota Mekah. Amin, amin, amin ya robbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kedan. Kedan. Yes. Jabal Sur ini adalah di mana dulu itu Nabi Kedan Rasulullah bersembunyi dikejar oleh kaum kafir Quraisy Kedan. Nah, tuh itu Jabal Sur di atas sana tuh Kedan. Jadi jalan ke atas sana itu ada sekitar 2 jam Kedan. Kalau menuju ke sana Kedan ya kan. Nah. Rame Kedan. Nah, jadi banyak penjarah di sini. Mereka datang Kedan ya kan. Berziarah naik ke atas sana itu Kedan. Di atas sana tuh. Nah, itu sekitar 2 jam Kedan. Dan masih ada guanya Kedan. Jadi gua kemarin tempat Nabi Rasulullah bersembunyi. Nah, di situ diselamatkan oleh seekor laba-laba yang langsung membuat sarang, bentuk sarang laba-laba Kedan. Itu menurut ceritanya Kedan ya kan. Nah, ini Kedan. Ini banyak yang foto-foto di sini Kedan nih. Nah, ini tuh kita Kedan. Nah, Kedan, jadi tetap ngikutin ya kan kontennya Om Sarung, Om Jejak Kuliner Kedan. Nah, mudah-mudahan kita dilapangkan rezeki, kita dilancarkan, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan disegerakan untuk kita dapat ibadah di tanah suci. Amin amin ya robbal alamin. Mantap kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedan Jejak. Wis, Kedan Jejak. Aku sekarang lagi di Pasar Buah nih Kedan. Pasar Buah di Kota Thaif. Ini luar biasa Kedan. Ini full buah, berbagai macam buah di sini Kedan ya. Lengkap Kedan. Ini kayaknya obrol-obrol besar-besaran di sini Kedan ya. Kita tengok Kedan ya. Menganjel lu. Nah, tuh tengok Kedan. Ini lagi obral namanya. Ini obral buat lima nih Kedan. Lima merah. Tuh. Tuh. Pada rebutan ini Kedan, pada rebutan. Murah ya. Murah. Nah, kita lanjut lagi Kedan, kita tengok apa aja ya kan. Luar biasa Kedan, ini buah semua segar-segar Kedan. Nah, tuh. Ada buah delima, ada anggur hitam, ada anggur hijau Kedan ya kan, ada ubi, ada apel sangkis. Luar biasa. Nah, tuh. Wow. Ada strawberry. Nah, ini yang beda. Kalau di Indonesia tuh semangkanya kan bulat ya kan Kedan. Nah, di sini semangkanya panjang-panjang nih. Jadi bentuk semangka di sini tuh panjang-panjang. Wow, luar biasa Kedan. Nah, jadi sepanjang jalan ini Kedan, ini full buah disusun seperti ini Kedan. Jadi ngelihatnya itu asik nggak? Asik Kedan ya kan? Ini pusatnya buah di Kota Thaif. Sekali lagi Kedan. Sekali lagi Kedan. Nah, lihat nih Kedan. Yang jalan nih. Itu di atas tuh ada mangga Kedan ya, ada anggur, wapir Kedan. Bermacam buah nih. Tampilannya yang segar-segar ini yang buat selera ya Kedan ya. Ini tampilannya tuh buat selera asli Kedan. Nah. Menyegarkan kalau gue bilang Kedan nih. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya kalian ke Kota Thaif, nah kalian tinggal kemari nih, mau namanya mau beli buah Kedan. Ini tempatnya, asli luar biasa Kedan. Kalau nih warna-warna buahnya tuh menggoda Kedan, menggoda kali betul. Luar biasa. Nah, Kedan. Ini background di belakang aku ini buah semua tuh, Kedan. Buah semua ya, guys. Jadi, kenapa kalian ikutin Kedan ya? Konten Om Jejak Kuliner Kedan ya, kan? Ya, jangan lupa kalian share, kalian komen, kalian subscribe ya, Kedan ya. Oke, Kedan. Mantap kali ya, kan? Mangan dulu.